Bila lo pergi, tak sama dengan bila bayar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayar. Bayar, bayar. Allah, Allahu Akbar. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Kali ini kita akan mengaji bersama Ustaz Syamsul Debat. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Semua Nabi tak buat lah. Kalau Nabi buat jadi sunnah. Kan tak ada orang kajol lain, imam pergi bakar sama orang yang belakang. Oh iya, 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 iya. Maksudnya orang yang enggak sholat berjemaah itu guys ya, kalau diandaikan Nabi boleh apa nama tuh dibakar rumahnya gitu kan. Kalau itu Nabi kerjakan juga ya kan. Tok imam tuh ada kerjaan baru gitu kan. Orang tu tak datang dia bakar rumahnya. Itu dah imam lambik datang dah rumah imam lah kalau bakar. Tapi maksud nak bagi tahu, Nabi beri penegasan datang semain jemaah. Betul. Tengok kita datang semain jemaah. Contoh kita tengok baru-baru ni. Dekat sini surau ni buat berapa tarawih itu? 8. Kebanyakan saya dengar sini 8, lepas tu sambung lagi 12 kat rumah. Saya dengar macam tu lah. Oh. 8 pun hilang banyak macam tu. Nah, betul. Masa semayang kita tengok, nampak aja 8. Tapi kenapa orang lebih suka tarawih ni, dia akan buat juga macam mana pun datang buat kat surau, dia tak buat kat rumah. Buat sendiri kat rumah, cuba buat 8 rakaat. Mengah. Ya, yes, sih betul. Buat slow ke mengah, buat lanjut. Ikut imam, siap boleh tidur. Nana pula imam, imam sabar kan? Allahu Akbar. Kalau tarawih jam tu imamnya ada harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Jenia mata. Ini kan boleh tidur lagi. Kita baca Fatihah aja. Tak usah pening-pening kepala. Kan? Tu buat beza. Tu antara kelebihan sembahyang berjemaah. Dapat 27 kali ganda. Baru ni heboh pasal apa? Pasal allowance bayar imam untuk tarawih. Bayar budak tahfiz mahal. Imam tu apa pun tak dapat. Anak surau-surau pun ada allowance. Ada ke imam surau dapat allowance? Tak dapat. Kena buat ketan kerja, minta sponsor daripada penduduk-penduduk sini bagi elang. Baru betul. Cuma ada satu masjid dekat Pecah Alam. Ada sponsor. Nak penaung dia sponsor, gaji Bilal dia 2,000. Lain dan sana. Bilal free, tak sama dengan Bilal bayar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayar. Bayar, bayar. Allah, Allahu Akbar. Kalau subuh tu, kadang subuh pun sampai orang nak keluar rumah, masuk dalam rumah balik. Seram dengan azan. Aduh. Yang tempat sini, sini okey, tempat lain. Okey. Kemudian menunggu solat setelah solat. Itu pun ciri orang hati bergantung pada masjid. Dia tunggu lepas solat, tunggu lagi. Lepas maghrib dia tunggu isyak macam hari. Semua tunggu isyak lah. Bukan semua orang yang tahu malam ni Syamsul Debat datang. Tak. Ramai terkejut lah, sama-sama rumah dengan malam ni. Cik macam tu kan, dia konon. Iya, tu sebab cakap tu. Dia tunggu antara waktu solat, waktu solat. Lepas zuhur, dia tunggu kan asar. Nampak tak? Macam tu. Lepas subuh, tunggu sekejap lah. Kejap lagi nampak duha terus. Macam tu. Nampak tak?
Kemudian mengingat salat berjemaah walau dalam keadaan sibuk pun nak sembahyang jemaah. Ada seorang orang Pinang, sahabat saya. Seorang orang Pinang, sahabat saya. Waktu PKP tu kan orang tak pergi masjid. Dia memang tak pernah tinggal. Dia tak pernah tinggal solat berjemaah, sahabat saya. Allah. Dia boleh pergi tu dekat masjid merayu nak minta tolong jadi bilal. Supaya dia dapat semayang dekat masjid berjemaah. Walaupun untuk 4 orang kota dia kan, masa tu kan. Allah. Tolonglah, minta tolong. Sudahnya dapat. Bila dapat, dia tak pergi sebab mak dia marah. Dia mengadar, duduk rumah. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan mesti tahu. Saya tak nak sebut nama dia. Macam tu je. Rahsia. Oh. Kan? Ya, kan? Tetap nak solat jemaah walaupun sibuk. Satu. Sibuk macam mana pun? Solat jemaah, solat jemaah, solat jemaah. Lepas tu kenalah ada ilmu. Solat jemaah pun kena ada ilmu. Macam kita solat senat tarawih, imam terlupa. Tak payah nak. Subhanallah, tak payah. Terus rukuk aja. Dah lupa, jangan diulang-ulang lagi. Rimas makmum. Nampak tak? Kena ada ilmu. Imam dekat depan dah terlupa ayat. Jangan berani-berani. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan dalam hendak diduga. Berani-berani duduk saf yang kedua, duduk saf yang pertama, belakang imam, imam terlupa pula. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min kau dah belakang lah cerita. Lupa pula dia. Kau belakang imam ni. Kenalah tolong. Imam ni pun satu baca lah. Tiga kul kan senang. Imam kalau baca tiga kul dia tak terlupa tu kan. Betul. Bila dia dah terlupa kita kena tolong. Tu sebab kalau tak cukup ilmu dia ada, jangan berani-berani duduk belakang imam tu. Atau imam tiba-tiba didatangi angin yang tidak diundang. Terketut. Imam memufarak. Apa yang jadi pada makmum belakang dia? Menggantikan. Kenalah ke depan. Dia ganti imam. Ini dia pula pusing. Wih, batal. Ketut, batal. Apa hal macam tu? Ada dua orang. Dua orang datang berjumpa. Bunga, besan dengan apa? Biras. Besan dengan besan. Lama tak jumpa. Ya Allah, apa sehat kau? Sehat. Buah. Allah, dah maghrib lah. Jom kita semayang sama. Boleh. Tapi aku tak ada wuduk lagi. Kau semayang dulu. Kejap lagi aku join. Kawan ni dah semayang. Rukuk. Naik. Sujud. Dah sujud naik. Naik rakaat kedua. Baru besan ni sampai. Okay. Allah. Bismillah. Ikut. Allahu Akbar. Dia pun tahu ada makmum dah lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua. Sampai rakaat pertama. Rakaat kedua selesai. Naik rakaat ketiga. Habis rakaat ketiga, apa berlaku sepatutnya? Yang belakang ada satu rakaat lagi. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun tegur, kau bukan ada satu rakaat lagi ke? Tu aku malas sembahyang engkau. Satu rakaat pun nak kira. Bukan aku kira, Allah kira. Nampak? Sebab apa jadi macam tu? Ilmu. Nampak tak? Tu dia. Dia baca doa kunut. Allahumma hadina fi man hadait, kan kita dia. Orang yang ni pula semayang, kita pun berhati dia semayang. Allah sami Allah pada bila semayang subuh. Waktu Allah buat dia terus sujud, dia tak baca doa kunut. Apa jadi? Kita pandang dia. Lepas tu dia bangun, dia bagi salam, terus bagi salam. Salah aku. Dah dia terlupa nak buat macam mana. Tapi kalau dia terlupa dia teringat, dia buat sujud sahwi. Tapi ada orang tu Allah pada sujud,
saya tengah pernah tengok masa saya sekolah, tengok orang tu tengah sembahyang tu. Budak ni lambat subuh tu, pandang. Tengah pandang tu dia daripada berdiri dia terus sujud. Lepas tu, Allah lupa kunut. Dia saya cakap macam itu. Kenapa ganjang gitu? Kenapa jadi jam tu? Ilmu. Nampak tak? Itu saya kata gitu. Cara mengimanah ke masjid, solat berjemaah, pahala berlipat kali ganda, mengeratkan tali persaudaraan. Tengok, kalau kita panggil, ada orang cakap, kau jangan bagi budak tahfiz tu jadi imam, nanti pahala kurang, budak tu belum kahwin. Memang betul ada pandangan orang yang berkahwin, orang yang kahwin dengan orang yang tak berkahwin, beza pahala, betul. Tapi tak efek kita jadi makmum ni. Faham tak? Biarlah budak tu jadi. Tak payahlah baca surah panjang, leceh. Budak tahfiz tu walaupun baca panjang tak rasa lama. Dia bukan macam kita lip, berarti, lip bawah I, lip depan U. Memang lambat sudah. Nampak tak? Kemudian mengeratkan tali persaudaraan. Semayang berjemaah eratkan tali persaudaraan. Ada yang datang ni lah, kau malah kau datang, dah lama tak jumpa, baru tahu duduk setaman kau ni. Baru tahu. Kemudian dapat tolong lah, kau kerja mana sekarang? Dapat lagi, jumpa. Kemudian solat berjemaah, keluarga bahagia. Solat berjemaah seminggu sekali at least dalam keluarga, buat solat berjemaah. Wujudkan bilik bagi musafir, itu pun salah satu cara. Macam hotel, apa hotel, masjid di Tumpat, Kelantan. Saya pergi, dia punya bilik penginapan untuk orang tetamu yang datang. Selesa betul. Satu lagi Masjid Bukhari tu dekat Kedah, siap hotel. Fuh, memang selesa. Masalah aku seorang dekat dalam hotel tu. Biliknya banyak, dua tingkat. Ui, seram lah seorang-seorang kan. Tapi memang betul ada yang buat macam tu. Buat bilik penginapan musafir yang datang, tetamu-tetamu datang kan. Tak payahlah kawan tu cari hotel bajet. Nampak tak? Kemudian adakan pelbagai aktiviti. Adakan macam-macam aktiviti. Buat ceramah ni, selepas ceramah ni buat tak ceramah-ceramah yang membangun umat. Contohnya apa? Ceramah pemakanan halal. Contoh kan, benda tu nampak macam tak ada apa-apa, tapi benda tu dengan daging. Biar orang tu explain, yang ni sebenarnya boleh makan tak? Yang ni sebenarnya apa unsur-unsur dalam dia? Marshmallow tu. Pakai lemak bab satu tu. Babi lah kalau tak faham. Cakap lah. Jadi semua. Contohnya marshmallow ni sekarang ni, cuma marshmallow sekarang bukan semua daripada babi. Dia ada pakai gelatin daripada daripada binatang-binatang lain. Tapi it happen to be, kata orang Penang. Kalau yang tak pakai daging bab satu, dia tak berapa kenyal sangat. Dia punya sedap babi tu lain. Saya tak pernah rasa. Nah, tapi memang betul. Menurut kajian, daging yang paling sedap makan dalam dunia ni, nombor satu daging paling sedap, daging apa? Daging orang. Yang pertama, menurut kajian, daging paling sedap, elok, tak lihat, tak apa sangat, sedang elok. Mana yang tua yang dah pekat daging tu, tu yang ayam kampung. Dia ketat, kenyal sikit kan. Tapi betul, menurut kajian, daging orang paling sedap makan. Tapi, tak boleh makan. Melainkan darurat aja. Kan? Kedua, daging kedua, bab satu. Memang sedap babi ni. Tak, tu sebab kita tengok sahabat-sahabat kita yang bangsa Cina tu makan. Selamat. Susah dia makan. Macam sedap betul dia makan. Tapi kita boleh makan kalau darurat. Keadaan saja makan tak boleh. Contoh PKP, lockdown. Tak ada makanan. Lalu seko. Kan? Kita pun semelih lah. Semelih ni untuk ni. Sekadar untuk hidup saja. Orang perempuan ni contohnya, goreng dan garing satu tu je. Nah, satu bahagian. Katalah teragak hidup. Hidup lah. Tapi janganlah beri. Peha kita buat pasal mak celapi. Kepala dia buat gulai, buat kari. Jangan, tak boleh macam tu. Mana sekadar untuk hidup. Itu sebab ada orang, kalau kita tengok siapa yang jurusan undang-undang, dia akan jumpa kes tu. Mana ada kes orang yang dia makan daging kawan dia. Dia dah mati kat dalam, dekat dalam bot kat tengah laut. Dia dah tak ada makanan lah. So dia makan sikit daging kawan dia tu. Terpaksa.
Kan? Ada orang tu dia makan daging sendiri pun ada. Sebab tu nak bagi dia hidup. Allah. Jangan balik kau cuba pula. Elok jantan ni dah tidur, buat aku goreng sikit tangan. Ni maksud ni nak bagi tu. Tapi memang untuk kajian tu daging saya, rupanya daging yang pertama dan kedua tu haram bagi kita makan, melainkan keadaan darurat. Lepas tu barulah daging-daging lain. Kan? Cuba sampai makan ke daging tadi tu. Kan? Aktiviti-aktiviti. Buat program macam apa tadi, makanan halal tadi saya kata tadi. Ataupun apa tentang penerangan kesihatan. Kan? Pemeriksaan kesihatan. Lepas tu ada setengah macam saya pergi dekat Makan Serai hari tu. Surau Jumaat, taman apa dah surau tu, dia ada kawasan lapang, dia letak 3 biji pimpong, ada gelanggang takraw 2. Jadi orang muda datang, lepas tu wifi percuma. Dia punya passwordnya apa? Passwordnya jom pergi surau. Ada satu dia kata, apa password apa password wifi ni, kenapa kau tanya? Tu password dia, kenapa kau tanya? Buat galak. Bila dah tahu line wifi tu power dekat surau, anak-anak muda automatik datang surau. Walaupun belum, tapi dia tahu adab dia. Nampak tak? Betul. Tandas, jaga kebersihan tandas. Sebab kita tak selama-lamanya ada atas muka bumi ni. Anak-anak muda ni akan gantikan kita. Jadi kalau kita tak didik dia nak jaga harta benda surau dengan baik, macam mana? Sila jaga kebersihan tandas sini. Dia tak faham. Letak pantun. Ada kucing, ada tikus. Sudah kencing, harap jirus. Namanya tu. Boleh faham. Boleh macam pantun ni. Kadang-kadang kena pantun boleh faham. Kan? Kemudian jalankan aktiviti ekonomi untuk tingkatkan dana surau. Buat program. Contoh buat program camah tu, ada gerai-gerai tu kita letakkan minimum macam siapa yang nak berniaga tu letak RM10-15 masuk tabung surau. Contoh. Kan sekarang banyak surau buat macam tu. Ataupun buat program pertandingan apa, pertandingan ni kena masuk yuran penyertaan dia, masuk dalam dana surau. Contoh. Kan? Lepas tu jom kita buat apa, sumbangan derma surau, bersama berbakti tanam saham akhirat, blablabla. Kita kempen 24 jam, buat live, imam buat live ni dengan cikgu surau. Buatlah kejom sama-sama, maaf, dapat kumpul, tak adalah banyak sangat, dapat dalam 25,000 ke 30,000 contoh. Maka tu kan. Jadi begitu juga penyewaan aset masjid. Ada setengah masjid tu dia ada pula sewaan pinggan mangkuk kalau orang nak kenduri. Ada pula dia dom kalau orang nak buat catering, boleh pinjam masjid punya, bayar sewa sikit. Macam-macam cara. Tu belum cerita lagi van jenazah. Hari tu saya ada camah dekat Melaka, ada satu ibu tunggal tu, suami dia meninggal. Dia tengok ada masalah dengan van jenazah ni, masjid tak ada, terpaksa sewa daripada pinjam daripada masjid lain. Maka dia beli satu van. Misteri dia tu, beli satu van niatkan tu arwah ni. Dia beli satu van bagi kat masjid. Pandai lah masjid ubah suai pula. Ada. Tu buat dia kata tadi. Masya-Allah. Ada buat koperasi masjid. Ada yang buat koperasi, bukan koperasi saja, buat pula macam mat. Masjid apa banyak tu kalau di sini juga. Macam kena runcit barang-barang basic. Jadi orang datang surau lepas sembahyang boleh beli topok. Beli minyak, beli gula buat balik, kan? Kesan mengimarahkan masjid, pergi ke masjid dari usia muda. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat ke-18 bermaksud hanya yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, maka lah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk, dapat menambahkan iman dan takwa, dapat menyatupadukan umat Islam. Kenapa orang muda susah nak pergi masjid? Berbanding golongan beliau tadi, saya kata tadi. Berbanding orang-orang muda, kalau kita tengok orang lama, dari segi kekerapan pergi ke masjid dan ke surau ini, orang muda agak ketinggalan baik di bandar maupun luar bandar. Golongan muda ni seolah-olah tercari-cari.
Apa formula supaya dia nak menyempatkan masa di rumah Allah? Kesannya jatah kuasa ni didominasi oleh golongan umat, apa, golongan emas, kan, warga emas yang ramai. Itu sebab hari tu saya tengok dekat Felda Palong 14 di Jepul, dia buat kempen anak-anak muda, budak sekolah rendah datang ke surau masjid untuk sembahyang jemaah, dapat duit belanja RM3 pergi sekolah. Oh. Ayahnya mesti pergi, 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 jangan tak pergi. Jangan tak pergi. Lepas tu dia buat pula satu kempen lagi. Siapa yang datang solat berjemaah di masjid surau tu 40 hari berturut-turut, datang subuh berjemaah, layak cawutan bertuah menang skuter. Tapi nanti tak ikhlas nanti. Dia kadang-kadang kena mula macam tu. Dia datang hari-hari, dia sendiri rasa nikmat dia, umur bagus juga, pagi-pagi ni fresh lah, eh. Dalam banyak-banyak kuliah, yang paling saya suka kuliah subuh. So siapa yang nak panggil Samsul buat ceramah, kalau tanya malam sekarang, paling awal bulan 10 ke atas sekarang. Masya-Allah. Tapi kalau tak nak berbut kuliah subuh. Tapi bagus kan, sebab apa? Subuh sekarang ni ramai yang buat kempen subuh macam Jumaat. Kan? Ya, yang sak buat lisyah tu. Kemudian kita tak salahkan golongan emas. Sebenarnya golongan emas pun, warga emas harap sangat anak-anak muda ni datang ke Zohor. Bagi dia peranan adik, kau azan. Kau azan adik. Bagi dia peluang. Saya azan. Azan suara kau sedar. Budak tu pun azan. Nafas dia panjang. Dia dah biasa masuk pertandingan karaoke. Suruh dia azan. Lepas tu saya sekali, adik, kau jadi imam ni. Dia pun tak sangka orang bagi peluang dekat dia. Betul. Saya dulu tiba-tiba je kena tolak kat imam. Lepas arwah abah saya tak ada. Arwah abah saya tak ada. Nah, macam mana tak saya balik pada UITM sekali tu. Imam, masa arwah dah imam tu. Dia kata, so, dia tolak. Tiba-tiba kena bawa taruh. Mengigil, mengelotak, taruh. Nak tumbang masa pemula tiba-tiba kena tu. Jangan main-main. Dalam banyak-banyak tempat ceramah, yang paling susah tempat saya ceramah adalah kampung mak saya. Semua kawan-kawan arwah abang, semua kawan-kawan mak, alas sudahlah kau, aku tahu lah kau cerita, kau tak cerita. Macam tu lah terasa macam tu. Lepas tu macam tu juga jadi imam kat kampung sendiri. Macam tu lah. Bukan senang, mula. Tapi bila dah bagi kita peluang tu, kita kena bersedia dah, lepas ni kita lah. Macam tu. Barulah anak-anak muda ni, nak pergi, asal awal pergi, nak azan. Budak tu. Dia pun belajar. Dek, kau kalau semain subuh, azan, jangan mendayu-dayu sangat, orang tidur. Faham? Jadi subuh, Allahu Allahu Akbar, macam tu je subuh. Hayya ala salah, hayya ala falah. As-salatu khairum minan naum. Macam tu je subuh. Tegas. As-salatu khairum minan naum. Cuma tidur lah orang. Dia ajak, macam tu cik ya. Macam tu. Nampak tak? Ada tiga sebab anak muda jarang kelihatan di surau. Pertama, salah faham hukum. Sebab dia menganggap solat berjemaah surau ni sunat muakkad, sedangkan pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Besarnya pahala solat berjemaah surau kerana ia ibadah fardu, bahkan kita perlu takut terjatuh dalam daerah haram kerana abaikan solat berjemaah di surau. Kedua, tidak buat keputusan untuk pergi surau. Nak melazimi surau kena set. Hari ni aku kena pergi. Paling tidak subuh mesti pergi. Letakkan dalam hati kita. Anak-anak muda letak, aku pagi mesti kena pergi surau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi guys ya, Ustaz Syamsul debat. Beza bila bercuma dan bayar. Dan ya macam tu lah guys ya. Kalau kita tengok kan, kalau kita bayar tu sedap suara dia, sebab kita ada kualifikasi kan. Tapi kalau free-free ya, suka-suka kan yang azan macam tu. Tapi di sini ya guys ya, pesan daripada Ustaz Syamsul lebat, macam mana anak muda tu giat untuk pergi ke masjid kan. Tanamkan dalam hati, niatkan dalam hati, saya nak solat di masjid, saya nak solat di masjid. Kerana
Dengan bercakap macam tu je, itu mendoakan diri kita agar supaya kita itu lebih kuat lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kan? Pasti. Ketika rayuan-rayuan setan, godaan-godaan setan itu datang kepada kita, tapi kita punya benteng. Ya, kita punya niat yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat kepada Allah, maka insya Allah ya, semua itu akan, ya kan, akan terlaksana seperti itu ya guys ya. Maka daripada itu, marilah kata Ustaz Samsul lebat tadi, tanamkan dalam hati kita untuk besok saya kena solat berjemaah dekat masjid, subuh ke, zuhur ke, maghrib ke, insya ke, kita awali dengan niat di dalam hati dulu. Lepas tu baru kita laksanakan. Macam tu ya guys ya. Alhamdulillah kita dapat banyak pelajaran dan juga nasihat daripada Ustaz Samsul Lebat ya guys ya. Kita doakan Ustaz Samsul Lebat semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, bahagia juga di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, itu dulu videonya. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.